Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 260 juta penduduk. Di tengah dinamika perindustrian global, proyeksi ekonomi Indonesia terus berkembang pesat dengan permintaan domestik yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya yang lengkap membawa perekonomian Indonesia menjadi yang terdepan di kawasan Asia, sekaligus menjadi daya tarik bagi investor dunia. Namun, dengan struktur geografis kepulauannya, logistik menjadi hal penting dalam berbisnis di Indonesia. Bermodalkan infrastruktur dan armada logistik yang kuat, PT AKR Corporindo Tbk, perusahaan logistik dan solusi supply chain terkemuka, memperdagangkan dan mendistribusikan produk BBM dan kimia dasar ke seluruh Nusantara. AKR memiliki jaringan infrastruktur yang luas, tersebar di jalur transportasi penting Indonesia, dan memiliki pengalaman lebih dari 5 dekade. Visi kami di AKR adalah untuk menjadi pemain utama di bidang logistik dan solusi supply chain untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Sejak berdiri, AKR terus membangun jaringan logistik infrastruktur yang komprehensif di seluruh negeri, sehingga operasional kami menjadi efisien. Kami juga telah mengembangkan bisnis inti dan masuk ke dalam bisnis baru yang masih sejalan dengan kompetensi kami, bersama-sama dengan partner-partner kami yang kuat. Karena itu, kami menyiapkan sumber daya manusia dan mengadopsi teknologi baru dan juga mentransformasikan organisasi sesuai dengan kebutuhan kami. AKR telah puluhan tahun bekerja sama dengan partner-partner yang solid dan dipercaya atas keunggulannya dalam memperdagangkan dan mendistribusikan bahan kimia dasar untuk bahan baku produk rayon, tekstil, gelas, deterjen, sabun, serta barang-barang konsumsi sehari-hari. Lebih dari sekedar kemampuan mendistribusikan, AKR juga dipercaya akan pengetahuannya atas pangsa pasar di Indonesia. We are very happy to work together with AKR because they have good corporate governance and high integrity. Asahimas Chemical has been partnered with AKR for more than 30 years and our long-standing relationship is based on transparency. Together, we are the market leader in chemical products in Indonesia. AKR takes care beyond storage and delivery service for our company, but also the marketing and other services. They can provide solution for our logistic challenge in Indonesia. Seiring dengan perkembangan infrastruktur logistik yang dimiliki, pada tahun 2005, AKR mulai mendistribusikan BBM ke pelanggan industri seperti pertambangan, pembangkit listrik, pelayaran, dan manufaktur. Produk BBM yang didistribusikan berkembang dari solar, bensin, hingga kini memasuki pasar baru untuk bahan bakar penerbangan. Produk-produk yang didistribusikan AKR selalu dimonitor pergerakannya sejak keluar dari tangki penyimpanan hingga sampai ke tangan konsumen. AKR terus mengeksplorasi teknologi-teknologi yang inovatif agar dapat mendukung operasi bisnis menjadi efektif dan efisien. Kami memahami betapa berharganya waktu dan kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, ketepatan waktu untuk pelayanan yang berkualitas menjadi komitmen kami, di mana keselamatan dalam beroperasi menjadi cara untuk mencapai komitmen tersebut. Keselamatan dimulai dari diri saya. Kami berkomitmen bekerja dengan aman dan selamat. Keluarga menanti di rumah. Safety is our way of life. Tidak hanya melayani industri, sejak tahun 2010, AKR diizinkan mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan nelayan. Kolaborasi antara pemerintah dan AKR ini berlanjut pada dukungan dalam pendistribusian biodiesel dan BBM satu harga di daerah terpencil. Melihat dinamika bisnis energi dan BBM yang kian berkembang, AKR memperkuat posisinya dalam bidang retail. Besarnya market untuk industri retail di Indonesia menarik perhatian para investor mancanegara untuk berkolaborasi dengan AKR. One of the key reasons that BP have secured a partnership with AKR is because AKR possess an extensive infrastructure across its network and all throughout Indonesia. It includes tank storage, vessels and trucking, and supports BP in seizing the opportunity in this fast-growing and unpenetrated Indonesian market. BP comes to Indonesia bringing a differentiated offer, and our fuels have a product called active technology which provides a differentiation in fuel for our Indonesian consumers. AKR bersama Pelindo 3 berekspansi ke proyek kawasan industri dan pelabuhan terpadu.
Java Integrated Industrial and Port Estate JIPE dikembangkan untuk industri manufaktur yang membutuhkan fasilitas logistik dan ketersediaan energi dalam satu pintu. JIPE merupakan kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar, terdiri dari kawasan industri, pelabuhan, dan hunian berkonsep kota mandiri. Lokasinya di Gresik, Jawa Timur, terkoneksi langsung dengan akses tol, jalur kereta, serta pelabuhan laut dalam, sehingga memungkinkan tercapainya konektivitas Indonesia ke pasar domestik maupun asing. JIPE dilengkapi dengan infrastruktur utilitas berstandar internasional yang dibutuhkan oleh industri, mencakup pembangkit listrik, pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, dan jaringan telekomunikasi. Kami menyadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting bagi AKR dalam pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Melalui serangkaian program pengembangan kompetisi, AKR mempersiapkan sumber daya yang terbaik untuk bersama-sama mencapai visi dan misi perusahaan serta siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Kami AKR siap menyambut kesuksesan dengan dasar nilai-nilai perusahaan yang menjadi gaya hidup kami. Sebagai bagian dari masyarakat, AKR juga memberdayakan lingkungan sekitar operasi bisnis agar tumbuh bersama. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang terstruktur dan berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari kegiatan operasional perusahaan. Kami percaya bahwa AKR akan berjalan berkelanjutan dengan dukungan dari masyarakat sekitar, karyawan, pemerintah, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan. PT AKR Corporindo Tbk telah meraih track record yang solid selama lebih dari 5 dekade dan telah berhasil memberikan nilai tambah untuk para pemangku kepentingan. AKR percaya bahwa keterbukaan dan transparansi merupakan elemen penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik. AKR akan terus maju dengan adanya kepercayaan dan kepuasan dari para pemangku kepentingan. Kedepannya, kami percaya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat memberikan peluang yang besar bagi AKR dan partner kami. Dengan strategi yang tepat dan keakuratan dalam bekerja, AKR terus mengoptimalkan potensi untuk membangun nilai yang berkelanjutan menuju pembangunan yang lebih baik.